Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradha 'alaina fi syiami Ramadan wa sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatahu qiyamahu. Shalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Para hadirin dan para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan, keselamatan dan kesempatan menangi bulan suci Ramadan. Pada kali ini adalah hari yang pertama. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Oleh karenanya puasa itu diwajibkan bukan hanya kita. Bahkan para nabi-nabi dahulu mulai Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Malah Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam diwajibno poso 1 bulan siang dan malam tidak boleh makan. Alhamdulillah kita semua malam harinya boleh makan. Boleh berhubungan dengan suami dan lain sebagainya. Sebagaimana perintah Allah SWT, ukhillalakum laylatah syamir rafatu ila nisaikum. Karena pada zaman dahulu, para sahabat puasa belum ada perintah malam harinya boleh berhubungan sama suami dan istri. Itu banyak sahabat yang melanggar di malam hari sehingga lapor datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Allah menurunkan wahyu ukhillalakum lailata syamir rafatu ila nisaikum. Oleh karenanya kita harus berbahagia, matur nuwun, alhamdulillah. Zamanipun Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam puasa 30 hari malam dan siang tidak boleh makan, tidak boleh minum, apalagi hubungan suami dan istri. Oleh karenanya ada 4 perkara yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa mengurangi 4 perkara, maka kita akan dekat wonten ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala. 1 yaitu adalah meninggalkan makan. Oleh karenanya supaya kita taqarrub datang Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dekat wonten ngersani Allah Subhanahu wa taala, harus mengurangi makan. 2, minum. Maka kita harus mengurangi minum. Kalau orang banyak makan pasti banyak minum. Kalau banyak makan dan banyak minum pasti banyak tidurnya. 3 yaitu adalah mengurangi tidur alias akeh melek. Karena semuanya itu adalah sifat-sifat Allah. Sebagaimana dalam ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah niku mboten turu, Gusti Allah mboten ngantuk. Oleh karenanya kalau kita kepengin dekat datang Allah, yo 4 perkara harus dikurangi. Tidak mungkin kita itu bisa meninggalkan 4 perkara lagi. Karena itu kita manusia. Jangan sampai kita boleh atau bisa digoda setan sebagaimana hikayahnya Kiai Barseso, dibujuk setan yang sangat lembut sehingga setan iblis nyantri ning gone dheweke 3 dina 3 bengi ramangan orang ngombe ora turu. Kiai Barseso penasaran sehingga dikasih resep supaya kepengin ora mangan ora turu. Wong ibadah tok dikasih resep kon lakoni maksiat, yaitu zina, mateni wong, mendem dan lain sebagainya. Karena kiai tentunya ndek aman. Tapi karena saking lembute setan iblis, akhirnya Kiai Barseso tergoda oleh godaan rayuan demit setan iblis yang sangat lembut. Oleh karenanya kula kalih panjenengan sedaya supaya menjalankan kewajiban ini, menjalankan 4 perkara, mengurangi ini, kita akan dekat datang ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. 4 yaitu mengurangi hubungan suami dan istri. Kalau kita kepengin dekat datang ngersa Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dekat pada Allah, orang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ketika berdoa pasti disembadani.
Ketika minta perlindungan pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan momentum yang sangat baik di bulan suci Ramadan, kita manfaatnya yang sebaik-baiknya, sehingga dengan puasa Ramadan malam kita ngurangi tidur, akan menjadi orang yang taqarrub datang rasa dalam Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita minta, apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan. Itulah hikmah daripada berpuasa. Mudah-mudahan dengan hikmah Ramadan, meninggalkan makan, minum, mengurangi tidur, dan bersatu dengan suami istri, kita akan menjadi orang-orang minal muqarrabin. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan manfaat dan berkah, sehingga kita benar-benar orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal muqarrabin, bukan sekedar minal abror. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.